Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai. Balik lagi di channel Husna Kids. Hari ini kakak menemukan mainan berlumpur teman-teman. Wih wih wih, sangat kotor sekali ya. Wih, mari kita bersihkan teman-teman. Ayo kita ambil satu persatu. Kita masukkan keranjang ya. Satu. Wih, ini apa teman-teman? Besar sekali ya. Dua. Terus lanjut lagi. Tiga. Terus wih, apa ini panjang-panjang teman-teman? Empat. Wih, banyak sekali mainannya. Lima. Wih, apa ini? Ada kabelnya. Enam. Wow, masih banyak teman-teman. Kita masukin dulu ya ke keranjang kita. Nanti baru kita cuci. Wow, ini apa teman-teman? Tiga biji kecil-kecil. Wih, kita masukkan keranjang dulu ya teman-teman. Wih, wow, wow, wow. Wow, banyak sekali teman-teman. Wih, 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 wih. Nah, kita ambil terus langsung keranjang ya. Wow, mari kita bawa ke air. Wow, wow, wow. Wih, kakak menemukan kolam air. Wow, mari kita cuci teman-teman. Kita cuci dulu ya. Wow, ini apa teman-teman? Mari kita cuci. Wow, lepas, nanti kita cepat lagi ya. Wih, ini stetoskop. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut, paru-paru, tekanan darah, dan pernapasan. Untuk mendengar detak jantung kita teman-teman, kita simpan dulu ya. Wih, masih banyak teman-teman. Wow, ini apa ya? Mari kita bersihkan. Wih, 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 mantul sekali. Ini termometer infrared teman-teman. Tidut, tidut. Oke teman-teman, kita simpan dulu ya. Masih banyak mainan kita. Wow, ini apa teman-teman? Sangat kotor sekali ya. Kita bersihkan dulu. Wow, ini gunting teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban, yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Kita simpan dulu ya. Mari kita cuci yang lain. Wow, wow, wow. Ini sangat berlumpur. Kotor sekali mainan kita. Kita bersihkan dulu. Wih, wih, wih. Ini masker. Berwarna pink untuk melindungi mulut dan hidung kita dari kuman virus, teman-teman. Kita simpan dulu ya. Wadidaw, kita masih banyak teman-teman. Wow, ini panjang kecil. Apa ini teman-teman? Ternyata ini peralatan dokter. Ini kaca, ini sendok kecil. Wow, mantul sekali. Kita simpan dulu ya. Kita ambil lagi. Wow, ini apa teman-teman? Wow, ini nampan bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kaso atau kapas yang sudah tidak digunakan. Untuk menyimpan peralatan dokter ketika operasi teman-teman. Wow, wow, wow. Keren sekali. Kita simpan dulu ya. Mari kita cuci lagi. Wah.
Ini kacamata Pak Dokter. Wow, mantul sekali. Kita simpan dulu ya. Kita ambil lagi. Wih, masih banyak ternyata teman-teman. Kita bersihkan suku. Wow, ini tas dokter. Selanjutnya, aku di sini punya auto check. Sebenarnya ini nggak wajib banget ya kita punya. Tapi karena aku tuh inisiatif sendiri, jadi aku punya. Aku beli sendiri ya auto check ini untuk mengetes. Untuk menyimpan alat kerja dan peralatannya ya. Oke deh, kita simpan dulu. Wih, masih banyak teman-teman. Sangat kotor sekali ya mainannya. Mantul. Kita menemukan obat virus. Wow, mantul sekali. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Wow, 3 biji kecil ini apa teman-teman? Wow, ini obat kapsul untuk mengobati tubuh kita yang sedang sakit ya. Wow, keren sekali. Kita simpan dulu ya. Kita cari lagi. Wih, mantul sekali. Ini apa? Wow, ini mikroskop. Untuk melihat virus dan bakteri yang ukuran sangat kecil teman-teman. Keren. Kita simpan dulu ya. Masih ada lagi teman-teman. Wow. Ini termometer untuk di ketiak teman-teman. Yaitu termometer. Ini saking aku excitednya. Aku punya 2 ya teman-teman. Karena sering ketinggalan gitu, jadi kadang satunya di tas, satunya di baju, jadi ini untuk mengukur suhu tubuh kita. Wow, kita simpan dulu ya. Masih ada, tinggal 1 biji lagi nih. Wow, ini suntikan. Speed 1 cc digunakan untuk injeksi insulin. Speed 3 cc digunakan untuk mengambil sampel darah. Untuk menyuntik obat ke tubuh kita. Wih, kita simpan dulu ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan dulu ya, sangat kotor ini. Wow, ini hand sanitizer. Yang paling enak itu ini jeruk, kalau enggak yang timun guys. Oke guys, terima kasih, bye bye. Untuk membersihkan tangan kita ketika mau makan teman-teman. Wow, keren sekali. Nih, wow, sudah habis. Kita cuci dulu keranjangnya teman. Wow, kita simpan. Wih, sudah bersih. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah membantu kakak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.